Ketemu lagi dengan Candra MTS Channel 27. Ya, sebelumnya saya akan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kali ini saya mau mengajukan pertanyaan kepada Bang Tutus Singosakti. Ya, kepada Bang Tutus Singosakti, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan. Ya, Bang Tutus, hari ini, pagi ini, siang ini, ya, saya mau tanya, ini kan ceritanya ada macanan Bekasi Naga Liar, ya, Pak Bipa Naga Liar dulu itu grup saya, ya, gitu. Nah, itu punya macanan terus, macanannya model lama, ya. Nah, ini kan tubuhnya masih meringis nih, masih besar-besar giginya, ya, Pak Tutus. Nah, ini kan belakang ramanya ini gini, Pak Tutus. Nah, ini kan enselnya ini kan ada di tengah-tengah nih, Pak Tutus. Kalau punya Pak Tutus kan ada di samping sini sama sini, ya. Jadi ruangan dalamnya itu luas ya, Pak Tutus. Nah, itu pertanyaan saya, Pak Tutus. Ini masih bisa direnovasi atau tidak itu Bang Tutus. Nah, karena kan kayaknya sulit nih pakainya ini. Kalau punya Bang Tutus kan pegangannya juga ada di samping ini. Samping sini ada. Jadi enak rupanya gitu Bang Tutus. Nah, untuk kali ini pertanyaannya tentang barongan lama ini Bang Tutus, ya. Untuk pertanyaan saya untuk jawabannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Tutus untuk pertanyaannya kali ini cukup sampai di sini Tutus, ya. Saya ucapkan terima kasih banyak, salam budaya dan sehat selalu buat Bang Tutus dan keluarga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.